Saat ini kita berada di kawasan Kemang, dan di Kemang ini penutupan mulai dari traffic light Pramanca, kemudian sampai di kawasan McD sini, sampai nanti di Kemang Selatan 12. 10 lokasi yang kita melaksanakan mobilitas pada malam, pembatasan mobilitas pada malam hari ini adalah 10 kawasan yang selama ini ditenggarai sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan dan sebagainya. Intinya adalah yang kita laksanakan pembatasan adalah mobilitasnya, pergerakannya, sehingga mudah-mudahan kita ini akan banyak, sedikit banyak akan menolong Jakarta supaya angka COVID ini bisa kita tekan. Lewatkan apa? Kamu mau kemana? Silakan.